Oh, hampir. Oh. Itu coach ya. Wah, semangat coachnya. Aduh, lucu. Really? Jumpa lagi kita di video ini bersama dengan saya guys. Tidak lain bukan semestinya Lisa Kripit Reaksi. Dan ya, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir di dalam video ini. Terima kasih banyak-banyak karena masih bersama dengan saya. Dan ya, di video kali ini kita lanjut lagi melihat ya pertandingan persahabatan di antara Respa dan juga Indonesian All Star, di mana ini adalah set yang keempat. Jadi kepada you all yang menonton, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan melihat bersama di sini guys. Lisa klik-klik reaksi. Don't forget subscribe guys. Dan seperti yang kita ketahui ya, di set pertama Respak mendahului mendapat 25 skor. Dan juga set kedua Respak juga mendahului mendapat skor 25 juga. Dan di set ketiga Indonesian All Star mendapat mata dengan 25 skor juga. Jadi di set keempat ini mari kita sama-sama melihatnya, siapa yang mendahului mendapat skor terbanyak ya di set keempat ini guys. So ya, yeah, mari kita lanjut ya. Oh, ini. Oke. Mereka bertukar pemain. Ada bertukar pemain, ada yang masuk di Respak, ada yang masuk di Indonesia All Star. Dukungan dari PHK Mobile, semua makin mudah. Dan juga tentunya disupport oleh Luang Luang Kopi Lipat. Mereka sudah bercampur ya. Dan tentunya Yamaha XT-LX 155 dengan bertolak. Baru saja kita melihat ya, dari Indonesia All Stars ini. Coba suaranya mana untuk Indonesia All Stars? Apakah setelah ini bisa selanjutnya Indonesia All Star bisa menyamakan kedudukannya di 2-2? Dan mungkin aku juga mendengar suara dari Let's Fall. Oke deh, gak lama setelah ini kita akan menyaksikan pertandingan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Macam mana? Oke, pelan.저기 한번 너무 신나. 감동 잊을 수 없지. 너무 형님 웃으시. 어떻게 하셨냐고. 감독님도 하래요.
미안해. 이러다가 인도네시아 리그 그거 미안해 안 했어. 네. 게이레스 파브다 파사토마다. 아. 와. 오케이. 괜찮아. 오케이. 오케이, 나빠 음파. 나빠 빠까.
jadi keliru deh sekarang. Sebelah sini nih Respaka, sebelah sana Indonesia All Star. Jadi kita follow saja lah ya. Dan tengok siapa yang dapat skor yang terbanyak. Sebab mereka sudah, pemainnya sudah bercampur begitu kan. Sudah keliru dah. Sekarang dah dapat dah dapat sama mata gitu kan. Namun sekarang ada 5 dan 4. Yang 5 sebelah sana. Bisa minta. Ah, mau tukar. Mau tukar baju nomor 10. Nanti ayo tanya. Ya. Tukar seragam. Oke, nice to me. Oh my god, hampir. Go 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 Sania. Aduh. Wah. Apa yang telah berlaku?
kay Indonesia All Stars ini datang. Okay. Oh. Yeah. Okay. Nice to me. Ah, okay. 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 It's okay. Udah dapat 10 ya. Apa? Udah 10-7. Kamdong nih, Kang Jogi datang. Oh, ini gak gitu? Oh,
11. Okay. Nice. Tadaa! Plus 12. Okay. Wow. Sikit lagi tu. Oh my god. Terapung-apung bola tu. Oh my god. Okay. Siapa yang dapat mata di sini? Dapat penjelasan tadi. Pantas kira itu. Wah, luar. Sekarang udah berapa dapatnya? 16 ya. Apakah ada pemain yang mau main? Pemain di situ. Mau, boleh. Pak berdapat 15. Center sama right. Apuji. Kanan opposite. Center sama opposite. Ani Manisa. 16-15. Ani Manisa. Oh. Semangat. Substituted by Indonesian All Stars. Number 18, Lisa. Come on.
Oke. Kita tengok bagaimana lagi. Semua main. Coach ini kandung. Kandung, kandung. Oh, Indonesia All Star mantap ni. Dah tukar pemain jadi mantap ni. Kita boleh ni ka? Keren, keren. Murta. Oh, mantap. Berapa berapa dah? Many. Dia jadi 20 ya, Indonesia All Star. Memenangi 25 skor.
di set keempat ini, Indonesian All-Star mendapat mata di mana? 25 skor. Dan juga Respak mendapat berapa guys? 18 skor ya. Dan wah, ini ada pertukaran pemain ya di antara dua, yaitu Respak dan juga Indonesia All-Star. Jadi bagi saya satu kombinasi yang melihat bagaimana teknik mereka bermain dengan volleyball ya, begitu kan guys. Jadi saya tengok juga di sini sangat macam mana begitu, terhibur dengan coach dia juga, dan mereka sangat sporting begitu kan guys. Ada pula menari-menari gitu kan di tempatkan saya tadi. Wow, okay, kan? Kita baca ini ya, enggak jangka Korea sama Indonesia jadi seperti saudara, lebih erat dan akrab. Saya sangat terharu melihat kedua tim saling tukar pengalaman. Jayalah Korea, jayalah Indonesia, jadilah persahabatan yang sejati. Semoga anak Indonesia bisa berkarier di Korea ya. Dan ya, suka banget lihat mainnya, pada bahagia mereka menghibur para penonton. Ini bukan nyari menang atau kalah, tapi mereka mencari kebahagiaan para penonton. Respak memang bikin Indonesia heboh bah, begitu. Jadi bagi saya ini satu permainan yang menghiburkan, dan kita melihat juga teknik-teknik bagaimana mereka bermain begitu kan, dan ya, menceriakan di mata pemandangnya begitu kan. Jadi kepada you all yang menonton bersama dengan saya di sini, kita telah tahu di mana di set keempat ini adalah dimenangi oleh Indonesia All Star, dan juga set ketiga dimenangi juga oleh Indonesia All Star. Cuma set yang kedua dan yang pertama dimenangi oleh Respak. Jadi ada dua-dua begitu. Jadi penentunya pada set yang kelima. Jadi kepada you all yang menonton bersama dengan saya di sini ya, terima kasih banyak-banyak. Jadi kita akan lanjut lagi ke video yang seterusnya. Jadi kepada you all, nantikan itu, kita akan melihat bersama. Dan ya, berakhirlah kita punya video di sini. Kita ketemu lagi kalian di video yang akan datang. Bye-bye guys.